Halo Sobat Bedirat dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bedirat, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bedirat, dimanapun kalian berada, semoga saya selalu ya Sobat Bedirat. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP dengan berbagai macam varian popor dan juga OD maupun larasnya juga ya Sobat Bedirat. Nah, di samping saya ini sudah ada 3 jenis senapan angin PCP, yaitu yang paling atas sendiri ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan varian popor gamuvel hitam magazin dan juga manometer, dan yang ada di sebelah kiri saya ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan varian popor magnum hitam plus manometer, dan yang paling kiri ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah, kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi dan juga harganya ya Sobat Bediler, dan akan saya ulas juga satu persatu dari ketiga jenis senapan angin ini. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airrifle. Oke, yuk langsung saja, kali ini kita akan mengulas satu persatu dari senapan angin ketiga jenis ini ya Sobat Bediler. Nah, yang pertama saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion yang paling best seller banget di Jaya Airrifle ya Sobat Bediler. Nah, ini saya mengambil senapan PCP Fusion 2560 dengan varian popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer ya Sobat Bediler. Nah, jadi untuk senapan angin ini menjadi senapan yang paling best seller di Jaya Rival karena selain memiliki harga yang sangat terjangkau, tentunya untuk bagian varian popornya juga sangat unik ya Sobat Bediler. Jadi untuk kelebihan dari senapan PCP ini, popornya bisa dilipat ya Sobat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk cara melipatnya, tinggal ditekan lalu langsung dilipat gini ya Sobat Bediler. Nah, jadi ketika dilipat tampilannya akan terlihat simpel dan juga minimalis ya Sobat Bediler, sehingga ketika senapan ini akan digunakan ataupun akan dibawa saat berburu, maka akan lebih memudahkan Sobat Bediler, lebih simpel dan pastinya tidak ribet ya Sobat Bediler. Nah, ini untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dan untuk tabungnya ini berdiameter 25 ya Sobat Bediler. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk pengisian anginnya pun bisa menggunakan dengan pompa khusus PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI, dan tentunya untuk uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap dan tidak kalah jauh dengan senapan yang lainnya, yaitu bisa mencapai di angka maksimal 1100 FPS ya Sobat Bediler. Nah, kemudian untuk varian popornya ini bervarian warna hijau hitam ya Sobat Bediler. Jadi untuk warnanya pun juga terlihat elegan dan pastinya pun lebih simpel ya, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu sepi juga. Oke Sobat Bediler, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000. Sobat Bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game yang paling best seller di Jaya Airrifle. Oke, kita lanjut ke senapan yang kedua. Nah, ini saya taruh terlebih dahulu ya Sobat Bediler. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang kedua, yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan varian popor magnum hitam sedikit balutan berwarna coklat plus manometer ya Sobat Bediler. Nah, jadi untuk senapan angin ini tidak akan saya ulas spesifikasinya, soalnya untuk spesifikasinya sudah saya ulas yang sebelumnya. Nah, ini hanya saya bahas soal harganya saja ya Sobat Bediler. Nah, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.965.000. Sobat Bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan tampilan yang super cakep banget dan sangat elegan ya Sobat Bediler. Nah, oke, kita lanjut ke senapan angin yang ketiga.
Nah, untuk senapan angin yang terakhir ini ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung gamo hitam magazine plus manometer ya sahabat bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini memiliki double power ataupun double tabung ya sahabat bediler. Jadi di sini terdapat dua tabung ya. Nah, sehingga untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pastinya juga luar biasa mantap dan luar biasa kuat dibandingkan dengan senapan angin PCP yang single tabung ya sahabat bediler. Nah, kemudian untuk kelebihan dari senapan PCP ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin berisi 14. Nah, jadi dengan senapan angin PCP yang bermagazin ini lebih memudahkan sahabat bediler saat memasukkan mimis yang akan digunakan untuk berburu ya sahabat bediler. Nah, untuk tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini mampu menampung di tekanan angin 2500 sampai dengan 3000 PSI ya sahabat bediler. Jadi pastinya untuk uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap, yaitu bisa mencapai di angka 1100 FPS ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp2.425.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game Magazine ya sahabat bediler. Nah, jadi dengan harga segitu pun nantinya sahabat bediler akan mendapatkan bonus magazinnya juga berisi 14 ya sahabat bediler. Oke, ini saya taruh terlebih dahulu. Nah, jadi itu tadi ya sahabat bediler untuk ulasan dari ketiga jenis senapan angin PCP yang bervariatif mulai dari popor, OD maupun larasnya ya sahabat bediler. Nah, mungkin dari ketiga senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ataupun dengan kualitas super premium ya. Dan bagi kalian yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya iRevo. Nah, untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRevo. Oke sahabat bediler, terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bediler.